warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semua, pada pertemuan yang keempat ya. Kali ini tuh kita akan mempelajari bahasa Arab dengan tema lingkungan. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi setelah materi ini saya share ke teman-teman, itu harapannya teman-teman juga menyiapkan ya. Menyiapkan apa yang bisa teman-teman siapkan untuk dipraktekkan ketika kita sudah masuk kepada tatanan praktek Maharotul Kalam itu sendiri ya. Nah, karena temanya tentang lingkungan, sebenarnya teman-teman tidak perlu ribet dan tidak perlu sulit-sulit gitu. Artinya cukup deskripsikan atau gambarkan saja ya lingkungan di mana tempat teman-teman tinggal ya menjadi ungkapan yang bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya, walakin qabla an astami'a ila ta'abirikum al'an hayya nara au hayya naqra hayya nastami' ila an-namudzaj allazi awradtuhu ala hadhihi as-safhah. Tapi sebelum kita mendengarkan ya, nanti praktek teman-teman terkait deskripsi teman-teman sendiri terhadap lingkungan di mana teman-teman tinggal. Nah, ini sekarang terlebih dahulu kita sama-sama mempelajari ya deskripsi singkat yang sebagai contoh saja yang sudah saya buat dengan harapan nanti teman-teman ada gambaran itu untuk membuat yang serupa. Jadi dan lingkungan teman-teman sendiri. Nah, dalam contoh ini ya, ada wasful bi'ah au yusamma bi tawsif ahadin li bi'ah. Al-hala au fi hadhi fi hadha dzarf ana allazi asifu bi'ati. Ya, dalam contoh ini sayalah yang menggambarkan lingkungan saya. Ada taib al'an naqra' lakum maskani yaqa'u fi hayyin sya'biyyin di Madinah Tangerang. Ajidu fihi hawanit mutanawi'ah allati tabi'u hawaidhal mujtama' fi dhalikal hayy. Wal mu'assasatu ta'limiyah mawjudah bi kathrah fi dhalikal hayy. Hidayatan min rawdatil ajfal ila المدارس الثانوية وعلاوة على ذلك الحي مملوء بمساكن المجتمع حتى لا أجد أرضا فارغا للعب الأطفال الصغار وأصحاب السيارات في ذلك الحي معظمهم يوقفون سياراتهم في الطرقات العامة وهذا الأمر يزعجوا كثيرا من المارين في تلك الطرقات ومما يؤسفني كثيرا هذا الأمر يقع في رئيس الحي الذي يهوج أزرة من كل سيارة وكفة في الطرقات العامة للحي ولكن مع هذه المشاكل ما زلت أحب بيئتي لأنها مكان نشأت فيه mungzu sigari. Taib. Az-zumala wa zamila. Law lahattum ila ma ataitu bihi fi wasfi al-bi'ah allati sakantu fiha. Satajid yani anna al-asalib aw at-ta'abir al-mustahdama fi hinin budi'at bi jumlatin fi'liyah wa fi hinin akhar budiat bijumlatin ismiyah.
Walakin ma'a dzalika maziltu ahtammu bi at-tanasubi wat-tanasuk baina al-jumal fi hadhihi aw fi hadhihi at-ta'abir aw fi hadhihi al-faqra allati tasifu bi sifatin 'ammah al-bi'ah allati askunu fiha. Nah, secara umum ya teman-teman, contoh yang saya buat ini sebenarnya terdiri dari beberapa ungkapan yang sebagiannya didahului dengan kalimat nomina, sebagiannya lagi didahului dengan kalimat verba. Jadi supaya tidak sekali lagi supaya tidak lupa saya ingatkan ya. Jadi kalimat nomina itu yang saya maksud adalah jumlah ismiyah. Artinya dia adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ism. Kalau kalimat verba itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau verb. Makanya disebutnya kalimat verba ya, atau disebut jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, sekarang coba kita telusuri maknanya ya. Kita telusuri maknanya. Di sini disuruh perhatikan semuanya teman-teman ya. Yang mulai dari dasar juga saya pelan-pelan menjelaskannya ya. Maskani, nah kata maskani itu sebenarnya dia asalnya itu asal katanya itu hanya maskanun. Artinya tempat tinggal. Maskanun, ai makanun ya, li asakan ya, tempat tinggal. Ya, perhatikan. Maskanun, nah, itu tempat tinggal. Nah, cuman di situ perhatikan ya, ditambahkan akhiran ya. Nah, akhiran ya itu teman-teman, dia punya fungsi sebagai tanda kepemilikan. Nah, kalau yang digunakan itu adalah akhiran ya, nah berarti tanda kepemilikan saya. Kalau tanda kepemilikan kamu, berarti akhirannya diganti kaf. Kalau laki-laki dipathahkan, kalau perempuan dikasrahkan. Kalau misalnya tempat tinggalmu, nah, lawan bicaranya adalah laki-laki, maka disebutnya maskanuka. Gitu. Kalau tempat tinggalmu, nah, untuk perempuan jadinya maskanuki. Supaya nggak bingung nih, maskanun itu kok jadi bisa jadi maskani gitu ya, ini karena ada belajar. Jadi maskani ya itu harokatnya jadi kasul karena dia mengikuti atau menyesuaikan huruf ya setelah. Jadinya maskani ya, meskipun pada hakikatnya ya kalau tidak ada ya, ya harokatnya tetap doma seperti mana yang ini ya. Maskani ya dikatakan tempat tinggal saya yaqau fi hayyin sya'biyyin bi madinati Tangerang. Tempat tinggal saya terletak. Nah, kan kalau teman-teman cari ke kamus waqa'a yaqau itu nanti ketemunya maknanya jatuh atau terjatuh gitu ya. Nah, kalau dalam konteks menjelaskan tempat, nah ketika digunakan yaqau itu artinya terletak teman-teman ya. Tempat saya atau tempat tinggal saya terletak. Seperti itu, terletak fi hayyin sya'biyyin. Nah, hay sya'bi itu adalah komplek perkampungan ya. Hayyun sya'biyyun itu adalah komplek perkampungan. Kalau misalnya komplek universitas berarti hayyul jami'ah gitu ya. Komplek sekolah hayyul madrasah. Gitu ya. Kalau hayyun sya'bi ya itu komplek perkampungan. Ya, begitu. Fi hayyin sya'biyyin bi madinati Tangerang, di kota Tangerang. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini teman-teman mendapatkan dua huruf yang menjelaskan keterangan tempat atau letak. Yang itu pertama fi, yang kedua itu bi. Nah, terus pertanyaannya misalnya itu kenapa sih gitu? Kenapa yang satu pakai fi, yang satu pakai bi?
Nah, itu tujuannya adalah untuk risana wudu at-ta'bir, untuk memvariasikan ungkapan. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman, misalkan antum ta'tamiduna ala harfin wahid lidalalati ala al-makan, hadza amrun mumil. Au fi hinin minal ahyan qad waqa'na fi ma yusamma bi kasratit tikrar. Ya. Wa kasratu tikrar la tu'tabaru fasihah fil kalimat au fil jumlah. Ya, kenapa kok sengaja? Pertama, maskani yaqa'u fi hayyin ta'bi. Tempat saya terletak di komplek perkampungan di kota Tangerang. Nah, yang satu pakai P, yang satu pakai B. Pertama, supaya tidak terulang-ulang dua huruf yang sejenis dalam satu ungkapan. Seperti itu. Ya. Dia supaya memperkaya atau memvariasikan takbir itu sendiri. Itu ya, teman-teman. Terus, ajidu fihi, ya, saya bisa mendapati ya di komplek perkampungan tersebut hawanit. Hawanit itu bentuk plural dari hanut. Atau dia bisa disebut juga dakakin, jamak dari dukan, ya. Saya mendapati warung-warung ya yang bermacam-macam, mutanawwi'ah itu yang bermacam-macam. Alati, nah alati ini kata sambung, teman-teman. Yang ya tabi'u menjual hawaidal mujtama, kebutuhan masyarakat idalikai hai di komplek tersebut. Nah gitu. Jadi ajidu itu dari kata wajada yajidu, pakai bentuk kedua kata kerja fi'il mudore, karena bentuknya mutakalim maka harful mudoroahnya pakai hamzah. Apa? Hamzah. Pakai hamzah. Bukan hamzah. Pakai hamzah. Kan kalau misalnya orang ketiga tunggal, ya, atau goib, pakainya yajidu. Kalau orang kedua, tunggal laki-laki, tajid. Ya. Kalau perempuan nanti tajidina. Seperti itu ya. Nah, di sini karena saya yang ngomong sebagai mutakallim, wahdih. Kalim tapi sendiri, maka saya bilang ajidu fihi, saya menempati di komplek perkampungan tersebut warung-warung yang bermacam-macam yang menjual kebutuhan masyarakat di komplek tersebut. Seperti itu ya. Terus wal muassasatu ta'limiyah, nih perhatikan teknik. Setelah jumlah, kemudian teman-teman mendatangkan, artinya setelah menyempurnakan kalimat, teman-teman mendatangkan kalimat baru. Nah, kesannya seperti tidak ada hubungan, tapi nanti dihubungkan, perhatikan, di kalimat tersebut. Kok ngomongin di ada menemukan warung-warung yang bermacam-macam, kok tiba-tiba ngomongin tentang lembaga pendidikan gitu ya. Nah, dia diikat atau dia disesuaikan dengan kalimat sebelumnya dengan keterangan fidzalikal hay. Berarti masih ngomongin kompleks tersebut. Awal muassasatu ta'limiyah tuh maujudatun bi kasratin fidzalikal hay. Dan lembaga pendidikan itu terdapat banyak sekali. Bidayatan dimulai min raudhatil atfal, dari taman kanak-kanak ila al-madaris an-nahwiyah sampai tingkatan madrasah aliyah atau sebelum perkuliahan, seperti itu ya. Titik atau koma di situ ya. Wa alawatan ala zalik. Nah, perhatikan. Kata sambung alawatan ala zalik itu dobatil bayan ya, untuk menambahkan keterangan yang mendukung. Misalnya satu sisi yang ingin dijelaskan dalam
bagian sebelumnya. Dan lebih dari itu, gitu. Al-hayyu perkampungan tersebut atau komplek perkampungan tersebut mamluun, itu dipenuhi oleh tempat tinggal masyarakat. Jadi sangat padat. Dan lebih dari itu atau bahkan lebih dari itu, komplek perkampungan tersebut mamluun, ya, itu disesaki di masa kinil mujtama dengan rumah-rumah tempat tinggal masyarakat. Sehingga saya tidak mendapati tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk bermain anak-anak kecil, ya. Hatta, nih itu, hatala ajida, sehingga saya tidak mendapati ardon farigon, ya, tanah kosong bila bil atfali sigor, untuk bermain anak-anak kecil. Titik. Terus wa ashabus sayyarat, lagi-lagi nih, ya. Kayaknya ini ngomongin pemilik mobil, tapi apa kaitannya pemilik mobil? Oh, digabungin lagi. Fi zalikal hay. Pemilik mobil di komplek perkampungan Wood, ya, mu'zamuhu, kebanyakan dari mereka yukifuna sayyaratihim, memarkirkan mobil, auqafa yukifu, itu artinya memarkirkan, ya. Kenapa auqafa yukifu? Karena kalau tempat parkir mobil itu disebut apa, teman-teman? Mauqifus sayyarah. Itu disebut parkiran mobil. Mauqifus sayyarah itu parkiran mobil. Nah, ketika yukifuna sayyaratihim, itu artinya memarkirkan mobil-mobil mereka fit turuqat al-ammah. Turuqat hadza jam'un min at-tariq. Nah, turuqat itu sendiri satu jenis plural dari tariq. Kan jamaknya banyak, ada tariqun tariqani turuqat, ada tariqun tariqani taraik, tariq. Nanti yang mirip tariqatun tariqatani turuq. Beda tuh nanti, ya. Nah, turuqat itu jam'un minat tariq. Kebanyakan memarkirkan mobil-mobil mereka di jalanan al-ammah, umum, jalanan umum. Wa hadzal amru, nah, saya tambahkan, dan hal tersebut, hal ini, yuz'idu katsiran, itu sangat mengganggu. Ya, yuz'idu katsiran minal marina, ya. Sangat mengganggu banyak orang dari pejalan-pejalan kaki yang lalu lalang di jalan tersebut. Minal marin fi tilkat turuqat, ya, di jalan tersebut. Wa mimma yu'sifuni katsiran, ay mimma yuhzinuni, atau sesuatu yang bikin saya tambah sedih itu kenapa? Hadzal amr, hal tersebut, yaqa'u bi'izni ra'isil hayy, terjadi. Ya, kalau tadi yaqa'u artinya terletak, ya. Di sini yaqa'u artinya terjadi, teman-teman. Ya. Waqa'a yaqa'u, terjadi. Kalau sini waqa'a yaqa'u artinya terletak. Nanti ada juga yang artinya terjatuh. Nah, untuk menentukan maknanya bagaimana? Siyaqul kalam, atau lihat kepada konteks kalimat sebelum dan setelahnya. Oke. Nah, hadzal amru, perhatikan, ya, teman-teman. Hadzal amru, nah, perkara ini itu dikatakan yaqau, terjadi biidni raisil hay, dengan izin dari ketua RT, allazi ya'khudhu, yang mengambil apa namanya, yang mengambil bayaran, min kulli sayyaratin, dari setiap mobil, waqifah, yang berhenti, fit turuqat al-amah lil hayyi, di jalanan umum kompleks perkampungan tersebut. Ma'ahadihil masyakil,
kan tetapi ini kan saya kok di situ kok disebut lakinnya ya, harusnya kan lakin ma'ahadihil masyakil, saya cuma ma'ahadihil masyakil begitu ya teman-teman, ma'ahadihil masyakil ya, dengan kesulitan-kesulitan tersebut mazil tuhibbu bi'ati, saya masih menyukai lingkungan saya ya, saya masih menyukai lingkungan saya. Li'annaha makanun nasya'tu fihi mundu sigori, karena dia adalah tempat saya tumbuh dari saya kecil, seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya, bisifatin amma al-kalimat mafhuma. Nanti kayak mundu nih, ini semenjak, nanti teman-teman bisa mundu sigori ila kibari, berarti dari saya kecil sampai saya besar. Itu. Taib qabla an atlubakum bil mumarasah, hal hunaka min istifsarat? Ada pertanyaan tidak sebelum saya ini? Ini akibat saya download apa namanya? Karena download file PDF dari browser kedua. Mina yuk. Sifni kathiran tadi apa Ustaz? Mada? Wa mimma yusifni kathiran tadi apa Ustaz? Mimma yusifuni kathiran itu mimma yuhzinuni. Dan dari perkara-perkara yang bikin saya tambah sedih gitu loh. Yusifuni itu ja'alani asifan. Atau ja'alani muta'asif. Muta'asifan. Yang bikin saya tambah sedih gitu. Ya, parkirnya orang-orang yang punya mobil di jalanan umum itu dengan izin ketua RT. Malah diambil pajaknya, pajak jatah ketua RT dari setiap mobil yang parkir di jalanan umum. Ya, walidzalik, masa pengen saya tambahin misalnya, walidzalika misalnya kan, uwajjihu ashabas sayyarat atau uwajjihul mujtama bi an la takuna indahum sayyaratun qabla an takuna indahum mauqif sayyaratihim. Saya pengennya gitu ya. Jadi oleh karena itu saya menyarankan orang-orang itu supaya punya supaya memiliki tempat parkir terlebih dahulu sebelum memiliki mobil, seperti itu. Ya. Oke, hal hunaka as'ila qabla an utlubakum bitatbik Microsoft Edge. Wa alawatan tadi apa Ustaz? Alawatan ala zalika, lebih dari itu. Oh, lebih dari itu tuh kata sambung ini aja ya. Nanti banyak alawatan ala zalika, idofatan ala zalik ya. Terus apa lagi? Lakin bisifatin amah yani antum tafhamuna jayyidan ya hadan namudan qabla an taqumu bi at-tatbiq. Secara umum ini ya teman-teman paham ya sebelum ini. Hunaka as'ila au nuwasil ila al-mumarasah wa tatbik. Ada pertanyaan atau kita lanjutkan ke praktek ya. Hal a'dattum ma turiduna wasfaha? Apakah teman-teman udah menyiapkan apa yang ingin teman-teman deskripsikan? Kalau RT RW itu apa bahasa Arabnya Ustaz? Hah? RT. Okay. Kalau RT ya Ra'isul Hayy gitu aja. Ketua. Kalau RW? Kalau RW kan cangkupannya lebih luas ya. Apa Ustaz? Kalau RW itu sebenarnya saya juga nggak bisa ini sih ya. Saya cuma bisa RT dan lurah. Kalau lurah kan dia cakupannya kampung. Ya bisa sebut kita Ra'isul Qarya. Kalau RW kan terdiri dari beberapa RT doang gitu ya. Iya. Berarti kalau di bahasa Arab kan? Itu yang agak saya sulit karena sebenarnya sama aja sih ya, disebutin, kita sebut aja Ra'isul Hayy gitu. Karena karena konotasinya itu ya baik ketua RT atau ketua RW, mereka adalah masih tatanan kompleks gitu. Artinya belum
belum sekampung gitu. Tapi kalau RT RW itu kan biasanya apa nomornya beda kan, RT seperti saya kan RT 6, RW 3 kan beda nomor itu, apa disebutkannya juga Ro'isul Hayy semua itu? Enggak. Jadi kalau RT RW di alamat itu lain ya teman-teman. Itu ya ibu-ibu ya. Oh, kalau gitu. Saya kalau RT RW itu dia bukan menunjuk kepada orangnya gitu. Tapi dia menunjuk kepada misalnya daerahnya gitu. Daerahnya oh ini RT 3 RW 4. RT 3 RW berapa gitu doang kan? Tapi kalau yeah. Personalnya ya udah siapa sih ketua RT ya? Bilang aja Ro'isul Hayy ini siapa? Ro'isul Hayy sebut misalnya si Persalasa gitu ya. Kalau misalnya RW sebut juga aja Ro'isul Hayy misalnya si Perarba'ah. RT 03 RW 04 misalnya gitu. Karena padanannya dalam kebudayaan Arab RW itu enggak ada gitu. Iya. Katanya gimana ya? Satu komplek gitu. Hai. Masa dari beberapa komplek misalnya masih beberapa komplek. Masa nanti disebutnya Ro'isul Ahya gitu. Kayaknya terlalu memaksakan gitu. Jadi kalau ya, pakai Ro'isul Hayy aja gitu. Baik. Al-an nahnu nuwasil ila at-tatbik wal mumarasah ya. Sekarang kita lanjutkan ke praktek gitu. Huna ma'al asab ini al-hadirun huna khamsah. Khamsa ashas wa afrad fahasab. Yang datang cuma ada 5 orang nih. Nah, 4 orang malah ya. Banyak yang izin. Tadi ada Nabila kayaknya tapi enggak ada sekarang. Ya, ada ya. Salsabina Ramadhani. Tapi enggak ada. Lah, masih muskil. Enggak apa-apa ya. Oke, al-an nabda urid an astami ila wasfil bi'ah. Min nabda min as-sayyid ya sayyid kurniawan tafadhal sayyid kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'u ahwil ma astati. Hawil. Wasful bi'ah maskani yaqau fi hayyin sya'biyin bi koriatin fi mantikoti Depok. Koriati hiya koriyah jamilah lakinaha ba'idah minal madinah. Ajidu fiha sakiyatin ajidu fiha kasirun minas sakiyat wa basatin sagirah lil mujtama wa fiha aidan mawjudah al-mal'ab al-kabir yusamma mal'ab al-golf mana wa ahlu qaryati dinuhum 'ala al-aqsar islamun wa qalilun minhum masihiyun wa binisbatil mihna al-mihnah mihnatuhum fi al-mujtama fil aglab kadi huwa alladhi yusa'idu la'ib golf fi mal'ab wa minhum aidan man ya'mal fil masani al-mutanawi'ah wa man ya'mal fi mazra'ah dalik apalagi nih Satya.
Ya, yakfi Ustaz hadhihi biati. Syukran yani Said Kurniwa, Kurniwa yani bisifatin amah yani hadhihi al-muhawala an-najiha. Walakin masan hunaka ba'du al-mulahazat minni idama turid bayan wujudi makanin khas fil qaryah ni la tahtaju fisti'mal kalimah mawjudah. Masalah wa fiha mawjudah mal'ab kabir. Langsung aja. Wa fiha mal'abun kabir. Ada mal'ab masalah di la'bi golf. Bendanya itu sendiri itu sudah menjelaskan keberadaan. Kalau mau dibuat kayak saya tadi ya. Ya. Wal muassasatu ta'limiyah maujudah bi kasrah. Nah, itu istilahnya mau menjelaskan keberadaannya yang banyak tapi pakai takbir yang agak bersusun. Sebenarnya bisa. Wal muassasatu ta'limiyah tu katsiratun fi dzalikal hayy. Seperti itu. Ya, nah, maujudah atau maujud itu boleh dipakai kalau dia jadi sifat atau jadi kabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya. Kalau misalnya dia di awal maujudatun mal'ab, ya, itu nggak bisa seperti itu. Nanti dia refernya ke siapa gitu. Aina yarji gitu ya. Siapa maujud hadza. Baik, syukran ya ini Sayyid Kurniawan. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Nuwasil ila Sayyidah Syarifah. Sayyidah. Nah, Om Ustaz. Pelan-pelan Ustaz ya. Al-Fursah Laki. Wasubi'ah. Maskani tadi Ustaz ya. Maskani yakungu fi Koryah Jamilah. Di Koryah Jamilah bi Madinati Klaten. Ajidu fiha hawanita mutanawi'ah allati tabi'u hawa ijal mujtama' fi dal fi tilkal Koryah. Wal muassasat ta'limiyah mawjudah fi kasrati fi tilkal Koryah. Bidayatan min raudatil atfal ilal madaris sanawiyah. Wa alawatan ala dhalik. Koryati mamli'un bi masakinil mujtama wal mazari. Hatta apa ya? Hatta la ajida ardan farigon lil la'bi atfal sighar. Wa ajidu fi hadhihi al-qaryah rajin gotong royong apa Ustaz? Apa? Rajin gotong royong setiap minggu. Iya. Oh. At-ta'awun. Naam? At-ta'awun. At-ta'awun. Rajin ya. Ta'awunan nasyid eh. Ta'awunan nasyid oh. Ini fa'ajidu fi hadhihi al-qaryah an-nashat at-ta'awuni. Aktivitas gotong royong kan? Oh, an-nasha an-nasha. An-nasha apa? Ajidu fi tilkal qaryah atau ajidu fi hadhihi al-qaryah an-nasha at-ta'awuniyah gitu. At-ta'awuniyah. Aktivitas gotong royong apa kulal usbu kulal usbu usbu. Oke, terus
Ibu-ibu itu apa Ustaz? Ummahat ya? Ya, ummahat. Wa ummahat menyirami apa Ustaz? Taskil ya? Apa kemarin saya udah kasih tahu menyiram apa kemarin? Rosya. Saya kemarin nggak dengar Ustaz. Rosya ya rusyu. Rosya ya rusyu. Berarti wa ummahat. Gimana yo? Wa ummahatu rosh. Rosya apa Ustaz tadi? Rosya ya rusyu. Bentar, saya tulis. Ya ummahatu ya rishna. Oke. Wa ummahat ya rishna azharun mutanawi'ah. Azharun mutanawi'ah. Azharun mutanawi'ah. Suma? Suma. Bapak-bapak. Wal-aba. 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 Bersih-bersih. Kampung itu apa, Ustaz? Tebang-tebang pohon itu, Ustaz. Wal-aba'u yunazifuna al-qaryah, gitu. Ba'aba'u yunazifuna al-qaryah. Terus? Kalau gitu, Ustaz. Udah itu dulu, Ustaz. Oke, setelahnya bisa tadi. Wal aba'u yunazifuna al-qaryah, misalnya. Asyar, ya, misalnya biqat il asyar allati la manfa'ata laha, gitu. Guru Arab asyar. Ya. Biqat il asyar allati la manfa'ata laha atau biqat il asyar gair an nafi'ah. Gitu. Gair an nafi'ah. Sahih. Sah. Oh, ayo sah. Taib syukran ya ni Sayyidah Syarifah. Ya. An wasil ila Sayyid Jeddah Patamata. Hadir? Hadir, Ustaz. Wah, makin jadi mungkin akhar, ya mungkin. Taib, ya ni ikra' fakat. Al-muhim ya ni an tumaris. Ikra' fakat, ya. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wasful bi'ah. Maskani yaka'u fi hayi sya'biyi bi madinati Tanjirah. Ajidu fihi hawanita mutanawwi'atal lati tabi'ul hawa'ijal mujtama fi zalik al hayya zalik al hayy zalik al hayy al muassasatu ta'limiyah mawjudatu bi kasrati fi zalik al hayy bidayatan min raudat al atfali ila al madarisil sanawiyah wa ala wa ta'ala wa ala wa tan ala zalik hayyul mamlu al hayyu al hayyul al hayyu mamlu bi masakil mujtama hatta la ajida arda fariga lila bil atfalis siga wa ashabu sayyarati fi zalika al-hayyi muddamahum yukifuna sayyaratihim fituruka atil ammah wa hazal amru yus'ijus kathira minal marina fi tilkal turukat wa mimma yusifuni kathira hazal amru yaqa'u bi izni ra'isil hayyi alladhi yakhuzu ajrata min kulli sayyarati wa kifah fit turukat
turkatil amal lil jayyi lil hayy lil hayy yeah. ma hazihi masyakil ma'aziltu uhibbu biyakti li'annaha makanu nasya'atu fihi mansus sigari Munzu sigari Suka Afwan, yani saya sudah fata mata yani, lakin anta yani ta'ti jadidan ya? Iya, baru datang ya? Ya, tadi ya. Ya, laki mama na lufa asas. Mada haza muskila. Haza muskila barusan. Nasita muskila. Kamu lupa gitu. Iya, ya. Nasita wa naam, nasi itu kalau ditanya nasita, naam nasi itu. Ya, mana saya nanya apa kamu lupa? Ya, saya lupa gitu. Nah, ya itu artinya lupa. Jadi kalau nasita apakah kamu lupa? Nasi itu. Ya, saya lupa. Nasi itu. Baik, syukran. Baik. Al-an wasil ila al-musyarik Afwan musyarika at-taliyah. Ma'ana Sayyidah Nur Taqwa Amin. Tafadali Sayyidah Nur Taqwa Amin. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qablahu afwan minkum ana atahhar li'anni min baiti walidi min marad. Al-an. Wasful bi'ah maskani yaqa'u fi hayyi sya'biyin bi madinati Makassar yakni fi BTN al-manja as-salis ajidu fihi masjidani huma masjidain ajidu fihi masjidain huma Masjidil Ikhtiar wa Masjidil Babu Taqwa. Wa fihi adukan aidon. Bainahuma. Wa ka'uhu janibi baiti. Tumma fihi aidon madrasatain. Huma mudarrisa madrasa ibtidaiyah khasah wa ammah wa ghair zalik fi baiti jamil wa nazir li annahu al-kathiru minaz zuhuri fil fana'i kulla bait fil fana, apa makna al-fana? Halaman Safa. Halaman saha. Oh saha, di saha. Kalau fina itu serambi, tapi fina bacanya bukan fana. Oh fina. Ya. Kalau fana nanti hilang. Pisaha yang tepat Ustaz ya. Saha. Pisaha kulla bait. Wahum fihi yajtahiduna fit tanzif li'annahum yafhamuna anil bi'ati an-nazifah hiya al-bi'atul marihah lina'isha fiha wa hiya la taktasiru ala an taj'ala manaziraha jamilatan fakat bal tu'tina manafi'ah wa huwa aidan yuhibbuna musa'adatan ba'dihimul ba'd fil khair
Ya isu fiwiang. Syukran Ustaz. Ilahuna fakat. Bisifatin ammah yakni muhawalah jayidah. Walakin yakni sayyidah nutaku amin. Labudda antahtami bijami al-fawail. Bijami al-fawail allati yakni tarji'u ilaiha yakni jami'un nasyatat indama tusnidinaha. Jadi Ibu Nur Taqwa Amin tuh sebenarnya saya paham ya ini. Misalnya Ibu mau menjelaskan kayak ya masyarakat di situ saling tolong gitu, ya. Antara sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya gitu. Nah, tetapi perlu diberikan catatan itu istilahnya subjeknya itu perlu diperhatikan seperti itu. Subjeknya perlu diperhatikan ya. Penggunaan subjeknya perlu diperhatikan. Oh, iya. Oke. An wasil ila al-musyarik at-tali. Ya. Di sini ada yang baru datang. Enggak dari tadi ya? Ini Zuhairiyah Sudirman. Coba. Zuhairiyah Sudirman. Sayyidah wala sayyidah ya? Boleh dicoba Bu Zuhairiyah Sudirman? Gak apa-apa, mulai baca dulu aja gitu. Wasful bi'ati. Saya pernah lepak lepak dulu kemarin. Harusnya kita masuk ke sini dia. Mic-nya boleh di mute dulu. Ulang kembali Ustaz. Ya, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasful bi'ati. Maskani yaka'u fi hayyin sa'biyin di madinati mantika waju. Ajidu fihi al-masajida wa hawanita mutanawwi'atan. Allati tatabi'u hawanijal mujtami'i mujtama fi zalikal hayy wal mu'azzazati ta'limiyah mawjudatun bikasrati fi zalikal hayy bidayatan min raudatil atfal ilal jami'ah wa alawatan ala zalika al hayyul mamlu wa fi madinati ayyib kullu mujtami'una yasbuluna fi a'malihim minhum makna ustaz di antara mereka ada yang jadi ya, ada pedagang minhum at-tajiruna minhum at-tajiruna wal mu'azzafuna wal mu'assafuna summa al hayyul mamlu bi masakinil mujtama'i heeh
Apa lagi? Ya, mungkin hanya fakat Ustaz. Baik, syukran. Saya Zuhriya Sudirman ya. Bisa tadi gini, wal mujtama, gitu aja. Wal mujtama yusaiduna ba'duhum ba'don. Begitu ya. Itu tadi yang agak perlu diganti aja sedikit gitu. Sisanya kan wal mujtama yusaiduna ba'duhum ba'don. Ba'dan. Boleh ya. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Al-an wasil ila Sayyidah Radiyah. Tafadhali Sayyidah Radiyah. Baca saja Ustaz ya. Iya, baca saja. Wasfu ini ya. Iya, Masmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasful bi'ah. Miskani yaqa'u fi hayyin sya'bi. Maskani, Bu, bukan miskani. Maskani. Ya. Maskani yaqa'u fi hayyin sya'biin bi madinati Tanjirang. Ajidu fihi, ajidu fihi hawa mutawi wi'atal lati tabi'u hawa ijal mujtama'i fi dzalikal hayy wal mu'assasatu ta'limi mawjudu bikathati fi dzalikal hayy dayan. Afwan, ini Sayyidah Radiyah. Sautuki gair masmu. Coba. Ifhasi syabaka internet. Coba periksa itunya. Jaringannya. Tadi putus-putus suaranya. Di saya terputus, Dad. Masih? Sudah. Sudah mulai jelas. Tadi sampai atfali yeah. Al-mudarisu thanawiyah wa'ala watan alika al-hayu mamlu'un bimasakinil mujtama'i hatta la ajitu ardun fariwan. Lila bil atalisi wa ashabusi fidalikal hafid fidalikal apa ini? Hai. Fidalikal hayi. Hai. Berarti alif lamnya fidalikal hayi. Ya, fidalikal hayi. Ya, ini kok alif lamnya enggak ada sukun gitu. Itu enggak. Ini ada ya. Enggak keharap hati. Fidalikal hayi ada tadi. Dalik ayi mu'zumuhum yukifuna sayyaratihim fituruqati al-ammah wa amru da'ijun al-marri minal marina fi tilka turuqat wa mimma funiran amru yang anu ya bi ra'isilah ala ya'khudhu ujran kulli ya sir ya yaqau alladhi yaqau wa hadzal amru yaqau. Oke, saya ulang. Hadzal amru yaqau 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 bi'izni ro'iyilla ya'ujurotin kulli say wa'ki'atin fitruqoti
fi turuqatil lil hayy ma'a hadhil mushtaqati ma'azil uhibbu bi'ati annaha makanun asyatu fihi mundu sigari. Baik, syukran. Ini Sayyidah Radiyah. Waalaikumsalam. Ya, nah. Waalaikumsalam. Sautuki ini ya takat, jadi sebenarnya agak terputus-putus. Tapi masih bisa terdengar lah ya. Gitu. Iya. Sepertinya saya kalau malam memang terganggu ini, Ustaz. Kalau buat Zoom pagi itu lancar ya. Tapi kalau malam kok terganggu ya. Makanya. Ana fihinin ana asma' sautaki, walakin fihinin akhar. Yani as-saut yataqatta ka'anna asyabaka internet, yani da'ifah. Kayaknya sinyal internet yang lemah gitu. Agak terputus-putus. Lakin ala kulli hal, yani anti tuhawilin, yani ashkur ala juhdik. Taib, al-an, nuwasil ila ma yata'allak bi al-mufradat. Ini kalau mufradat nanti bisa tempat teman-teman baca sendiri ya. Kayak Mas Kanun, tadi kan sekilas sudah saya jelaskan ya. Wako ayakou, ada yang maknanya terletak ya. Ada yang maknanya terjadi gitu ya. Hayun Sya'bi, komplek perkampungan. Hawanit, itu jamak minal hanut atau warung ya. Mujtama' masyarakat, mu'assasah ta'limiyah, lembaga-lembaga pendidikan. Turukat al-amah, itu jalanan umum ya. Adapun yang sisanya nanti tadi kata kerjanya itu sebagian besarnya sudah saya jelaskan di awal ya. Taib al'an nahnu nuwasil ila faqratil hiwar. Kita akan lanjut ke bagian dialog. Ini ada al-hiwarul awal baina Zaid wa Yusuf ya. Taib al'an ini ana wa Sayyid Kurniawan. Nahnu sana'mal al-hiwar al-awwal, yakni ana bi'tibari Zaid wa Sayyid Kurniawan bi'tibari Yusuf. Nabda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma akhbaruka ya akhi, la naraka tawilan. Alhamdulillah, ana mi khair. Al-afu sadiki, anibu ankum tawilan, li'annani antakilu ma'al usrati ila maskani jadid. Aina maskanukal jadid? Maskanil jadidu yaqau fi qaryatin saghirah. Limadha tantakiluna min maskanikumul qadim? Lianna abi mukallafun biwajibatin min maktabat min maktabihi allati tukrihuna al-intiqala min bi'atin qadimatin ila bi'atin jadidah. Hal tuhibbu bi'atakum al-jadidah? Naam sadiqi. Li'annaha ma'murah bil-ashjar wal-nabatat al-khadra. Hayah mumti'ah, akhi. Wa iyak. Syukran, ya. Itu sebagai contoh, ya. Jadi, sambil saya ini terjemahkan, ya, nih. Biasa, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu saling sapa. Lah. Terus, ma'ah baruk, ya. Gimana nih kabarnya, gitu. Kok enggak lihat kamu udah lama gitu. La naro katawila. Nah, terus alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Maaf ya, saya enggak kelihatan akhir-akhir ini karena saya pindah sama keluarga saya ke tempat tinggal baru. Terus Zaid nanya, "Gimana tempat tinggal barumu?" Tempat tinggal baru saya itu ada di desa kecil. Kenapa pindah dari tempat tinggal yang lama? Katanya karena ayahnya itu ditugaskan dengan sebuah kewajiban dari kantornya yang memaksa mereka untuk pindah dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Terus Zaid nanya, apakah kamu menyukai lingkungan yang baru? Kata Yusuf, ya saya menyukainya. Karena lingkungan tersebut dipenuhi dengan pepohonan dan tanaman-tanaman hijau. Kata Zaid, ya hidup yang semoga hidupmu menyenangkan, ya kamu juga seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu ya. Contoh hiwar yang pertama antara Zaid dengan Yusuf. Nah, al-an, ana urid an uhawil, yani an atahawara ma'ajdah patamata.
Ya, jedah fatamata sekarang jadi Zaid, saya jadi Yusuf. Ya. Tafadhal jedah fatamata ikra. Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma akhbaruka akhi, la naraka tawila. Alhamdulillah, ana bi khair. Al-afu sadiki, agibu ankum tawilan, li'anni antakilu ma'al usrah ila maskanin jadid. Aina maskanukal jadid? Maskani al-jadid yaqa'u fi qaryatin saghira. Limasa tantakiluna min maskanikum qadim? Li'anna abi mukallafun biwajibatin min maktabih. Allati tukrihuna al-intiqala min bi'atin kadima ila bi'atin jadidah. Hal tuhibbu bi'atakum jadidah? Naam sadiki, li'annaha ma'amuratun bil-ashjar wal-nabatat al-fadra. Hayatu mumti'atu akhi. Wa iya. Al-an urid, yani an akum bil-hiwar atau bimumarasatil-hiwar ma'a ini musyarika at-taliyah. Walakin rubbama ana sa'ughayyir, ya, sa'ughayyir ba'd ad-dama'ir. Ba'd ad-dama'ir fi al-hiwar al-awwal. Mungkin di apa namanya? Hiwar yang pertama ini saya akan ubah domirnya. Nanti sebelum masuk ke hiwar yang sani, ini teman-teman coba praktekkan hiwar yang awal dulu. Al-anana saya jadi Zaid, ya. Kemudian Ibu Syarifah jadi Yusufnya, tapi ganti ya Zaid misalnya di sini sama Salma lah, oke. Okay. Oke, okay. Assalamualaikum. Bu Syarifah hadirah? Naam, hadirah. Ibu Syarifah orang yang keduanya ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ma akhbaruki ukhti? La naraki tawila. Alhamdulillah, ana bi khair. Al-afu sadiqi. Aghibu ankum ya ustaz. Ya, aghibu ankum tawilan bi anni antaqilu ma'al usrah ila maskanin jadid. Aina maskanukil jadid? Maskan al-jadid yaqum fi qaryatin saghirah. Limadha tantaqiluna min maskanikum al-qadim? Li'anna abi mukallafun biwajibatin min maktabihi allati tukrihuna al-intiqal min bi'ati qadima. Min bi'atin qadimah ila bi'atin jadidah. Baik. Hal tuhibbu bi apa? Hal tuhibbina bi'atakum al-jadidah? Na'am shadiqi, li'annaha ma'murah bil ashjar wan nabatat al-khadra. Hayah mumti'ah ukhti. Wa iyyak. Baik, syukran. Ya, ini Sayyidah Syarifah. Jadi tadi sudah saya contohkan ya, ketika domirnya diganti sama perempuan gitu. Nah, coba sekarang antara ya Sayyidah Nur Taqwa Amin sama Sayyidah Rodiyah. Ini untuk hiwar yang pertama. Jadi Sayyidah Nur Taqwa Amin yang pertama, Sayyidah siapa tadi? Rodiyah yang kedua gitu. Tafaddali. Ini tafaddala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma akhbaruki ukhti, la naraki qalilan. Alhamdulillah, ana bi khair. Al-afu sadiqi, aghibu ankum tawilan. Li anni antaqilu ma'al usrati ila maskanin jadid. Aina maskanukil jadid? Maskani
Nah, saya belum bisa ngerti nomir, Ustaz. Ya, sama apa? Maskani jadi ya ku'u fi Korea. Sogir. Limaza tamtalikin min takilin. Kalau mau diganti. Oh, kali ganti. Limaza tamtalikin min maskanikum al-kadim. Bi anna abi mukallafun biwajibatin min muktabihillati tukrihuna intikola min bi'ati qadimatin ila bi'atin jadidah. Hal tuhibbin bi'atakum jadidah. Saya udah gak kelihatan tulisannya kemana ini. Oh, sebentar ya. Ya. Udah kelihatan. Ya, na'am. Ini ya saya tadi ya. Na'am, sadiqi. Li'annaha ma'muratun fil asjar wa nabatatil khodro'i. Khodro. Hayatu munti'ah, akhti. Wa iyaki. Hey. Tadi udah pada ini ya, lupa. Jadi kayak hayah mumti'ah ukhti ya. Harusnya. Terus na'am sadiqati gitu. Nah untuk yang ini sebenarnya gak usah diganti yang. Lima datan takiluna min maskanikum al-qadim. Nah jadi Mas Kurniawan kayaknya ya. Oke. Okay. Sekarang kita lanjutkan. Tadi juga gini ya. Ala perempuan berarti al-afu sadiqati. Ya. Dengan sadiqati kalau perempuan gitu ya. Baik, akhin asykurukum yakni ala al-muhawala. Alan wasil ila al-hiwar ats-tsani. Sekarang kita lanjutkan ke dialog yang kedua. Nah, di sini antara Salma dengan Hasanah. Makanya saya buatnya dominnya perempuan semua. Misalnya, saya baca dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki zamilati? Alhamdulillah. Ana bi khair. Wa anti? Ana aidan. Ya Hasana. Ma hadzal ghiyab? Astafik ya ukhti. La ukhbiruki bi dhahabi ila baladin akhar lidirasa. Ila ayyi baladin dhahabti? Dhahabtu ila Singapura. لأهد الإجازة في علم الحياة. كيف كانت بيئة الحياة في سنغافورة؟ كانت نظيفة ومنظمة حتى لا نجد وسخا ولو بصاقا. كيف يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك؟ يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك بإلزام الحكومة شعبها على طاعة النظم المثبتة. ومن تجاوز النظام ومن تجاوزه عليه دفع الغرامة. فكرة جيدة. وفقك الله في الدراسة أختي حسنة. اللهم آمين. شكرا. عفوا. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, di sini saya buat ya hiwannya itu antara dua tokohnya itu adalah perempuan semuanya. Ya, biasa ya saling sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya keadaan dulu. Kaifa haluki zamilati. Ya, bagaimana keadaanmu? Nah, zamilah itu artinya sadiqo, ya teman. Ya, cuman dia hubungannya agak nggak terlalu dekat. Kalau dekat banget tuh pakainya sadiqo, ya. Kalau zamilah itu teman biasa aja gitu. Alhamdulillah, Nabi khair. Ya, alhamdulillah saya baik-baik aja. Kalau kamu, saya juga baik-baik aja. Terus dia nanya, Wahai Hasanah, kenapa ini kok jarang kelihatan? Mahazal giyab. Nanya tapi sebenarnya penasaran sama keadaannya gitu. Kenapa sih kok enggak pernah kelihatan gitu ya. Terus kata si Hasana, astaghfirullah ya ukhti, mohon maaf gitu. Saya tidak mengabarimu dengan kepergian saya ke negara lain untuk belajar gitu. Terus ditanya, ke negara mana kamu pergi gitu. Saya pergi ke Singapura untuk mengambil undergraduate. Ya, undergraduate itu pendidikan S1 gitu ya. Ijazah itu maknanya dalam sakafa Arabia juga bisa artinya itu al-lisan ya.
atau tingkat S1 fi ilmil hayat dalam ilmu ilmu hayat itu apa? Ilmu biologi ya, dalam ilmu biologi. Terus kata Salma nanya, bagaimana lingkungan hidup di Singapura? Kata sana lingkungannya bersih, rapi, sampai kayaknya kita nggak bisa nemuin kotoran deh, meskipun dia cuman ludah doang gitu. Kita nggak bisa nemuin kotoran gitu. Terus kata sama, bagaimana kok bisa sih menjaga lingkungan seperti itu? Terus dikatakan, ya bisa menjaga lingkungan seperti itu dengan cara pemerintahnya mewajibkan masyarakatnya untuk mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau yang melanggar? Nah, kalau yang melanggar, maka dia diwajibkan membayar denda. Algoroma itu denda, gitu ya. Wah, ide yang bagus. Nah, semoga kamu sukses ya dalam studimu. Ya, amin. Ya, semoga dikabulkan. Terima kasih. Maaf, gitu. Terima kasih. Maaf, maaf itu artinya sama-sama. Gitu. Kenapa maaf? Karena dia nganggap ya makasihnya enggak layak untuknya, tapi hanya untuk Tuhan. Asyukurulillah. Makanya dia jawabnya afwan. Tapi kalau diterjemahkan sama-sama gitu, ya. Oke. Hal-an nahnu nabda. Kita mulai lagi coba. Nah, sekarang saya sama Said Kurniawan, tapi domainnya kita ubah ya. Said Kurniawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka zamili? Alhamdulillah, ana bi khairin wa anta? Ana aidan. Ya Kurniawan, ma hadzal ghiyab? Astaghfika ya akhi, ya akhi enggak apa-apa Ustaz ya. Ya enggak apa-apa. Astaghfika ya akhi, la ukhbiruka lidhihabi ila baladin akhar lidirasah. Ila ayyi balad zahabta? Zahabtu ila Singapura li akhdhil ijazah fi ilmi al-hayah. Kaifa kanat bi'atul hayat fi Singapura? Kanat nadhifah wa munazzamah hatta la najida wasakhan walau busaqan. كيف يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك؟ يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك بإلزام الحكومات شعبها على طاعة النظم المثبتة. ومن تجاوز عليه دفع الغرامة. فكرة جيدة. وفقك الله في الدراسة أخي. Kurniawan. Allahumma amin. Syukran. Afwan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang coba antara bentar. Ah, enggak apa-apa saya lagi sama Sayyid Jeddah Patamata ya. Sayyid Jeddah Patamata yang kedua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ana bi khair. Wa anta? Ana aidan. Ya atamata, ma hadzal ghiyab? Astaghfiki ya ukhti. Ya akhi. La ahbir uka bisihabi ila baladi akharal dirasa. Ila ayy baladin dhahabta? Zahabtu ila Singapura li akhizil ijazata fi ilmil haya. Kaifa kanat bi'atul haya fi Singapura? Qalat nazifata wa munazzamata hatta la najida wa sahha walau busaqah. كيف يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك؟ يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك بإلزام الحكومة الشعبها على طاعة النظم المثبتة. ومن تجاوز zahu alaihi daful garama. Fikrah jayidah
Waffaqaka Allah fi dirasah akhi. Allahumma amin, syukran. Afwan. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini yang bagian atas ini li ahdil ijazati harusnya ini. Cuma ini saya salah ngarepatin ya. Sekarangnya li ahdil ijazah. Makanya saya bacanya sukun aja. Ini sebenarnya kasroh ya. Li ahdil ijazati benernya. Itu saya salah mengharokatkan. Nah kemudian, nah ada intonasi menanya implikasi itu pakai pakai intonasi yang digunakan. Ya ada indikasi maaf. Ada indikasi ini di kalimat Salma yang terakhir. Ya bagian Salma yang terakhir. Itu kan dia cuman waman tajawazan nizam. Nah itu nanti biar dibuat sebagai contoh. Kalau yang melanggar bagaimana? Nah itu pakai intonasi. Waman tajawazan nizam. Waman tajawazahu alaihi daf'ul ghamah. Begitu. Jadi istifhamnya itu pakai intonasi seperti itu. Ya. Oke coba sekarang praktek nih. Antara kalau yang perempuan sama perempuan. Nah bisa praktek sendiri nih ya. Coba sekarang antara Ibu Syarifah sama Ibu Radiyah. Ibu Syarifah yang pertama, Ibu Radiyah yang kedua. Tafadhalah. Assalamualaikum. Sayyidah Radiyah. Waalaikumsalam. كيف حالك زميلتي؟ الحمد لله أنا بخير وأنت؟ أنا أيضا يا حسنة يا سيفا تدي يا رضية يا رضية ما هذا الغياب؟ أستعفيك يا أختي لا أخبرك fi dhahabi ila baladin akhar li dirasa. Ila ayyi baladin dhahabti? Belum kelihatan tulisannya nih. Dhahabtu? Belum kelihatan Ustaz saya. Belum kelihatan? Belum. Oke. Dhahabtu ila Singapura li akhdhi ijazah fi ilmi al-hayah. Kaifa kanat bi'at al-hayah fi Singapura? Kanat nazifa wa munazzama hatta la tajida wasakha. Walau busokon. Walau busokon. Iya, terus? Kaifa? Nggak kelihatan, sebentar. كيف يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك؟ يتحقق حفظ البيئة على مثل ذلك بإلزام الحكومة شعبها على طاعة النظم المثبتة. ومن تجاوز النظام وَمَنْ تَزَوَّزَهُ عَلَيْهِ تَفْعُ الْغُرَمَةِ غُرَمَةِ Terus? فِكْرَةَ جَيِّدَةَ وَفْ Terus? وَفْلُقَكِ اللَّهِ di dirasati ukhti hasanah di ari siapa tadi lupa Rudia marhaban Sayyidah Ummi Sa'adah. Maaf Ustaz. Terus Allahumma Allahumma amin. Ya Allahumma amin. Syukran. Afwan. Syukran. Lama terlihatnya tulisannya ya di saya ya. Nah, makanya kalau makanya jaga-jaganya itu kan ini materinya sudah saya kirimkan pagi-pagi. Itu di-download dulu gitu. Supaya nanti sudah saya print tapi ini juga kecil-kecil tapi enggak bisa kelihatan. Oke.
Kalan nahnu nurid an nastami ila al-hiwar at-tali bayna yani Sayyidah Nur Taqwa Amin wa Sayyidah Zuhairiyah Sudirman. Naam Ustaz. Tafadhal. Tafadhala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki Jamila? Jamilati? Alhamdulillah, ana bikhair. Wa anti? Ana aidan. Ya maksud Zuhriyah. Zuhriyah. Ana aidan ya Zuhriyah. Ma hadzal ghiyab? Astaghfiki ya ukhti. La ukhbiruki bi sihabi ila balatil ila baladin akhar lil dirasati. Ila ayyi baladin dhahabti? Dhahabt ila Singapura li ahsil ijazata fi ilmi al-hayah. Kaifa kanat bi'atul hayati fi Singapura? Kanat nazifah wa munazzamah hatta la najidu wasahan walau busaqan. Kaifa yatahaqqaq hibzul bi'ati ala mithli zalik? Yatahaqqaqu hibzul bi'ati ala mithli zalik bi'ilzamil hukumati sa'baha ala ta'atin nusumi musbatah. Waman tajawazan nizam? Waman tajawazahu alaihi daful garamah. Fikrah jayidah waffaqakillah fi dirasati ukhti ya Zuriyah. Allahumma amin. Syukran. Afwan. Nah, sekarang ada Sayyidah Ummi Sa'dah nih ya. Yang baru masuk. Boleh langsung praktek ya. Tolong saya minta sama Mas Kurniawan ini untuk ini. Untuk menemani praktek ya Sayyidah Ummi Sa'dah nih. Jadi Mas Kurniawan yang jadi pertama, nanti diganti aja dominnya biasa ya. Gimana ya? Oke. Ya, insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki zamilati? Alhamdulillah, ana bi khair wa anta? Ana aidan. Ya Ummi Sa'dah. Ma hadha al-ghiyab? Astaghfirik ya akhi, la ukhbiruka bi dhahabi ila baladin akhar lid dirasa. Ila ayyi baladin dhahabti? Dhahabtu ila Singapura li akhdhi al-ijazati fi 'ilmi al-hayah. Kayfa kanat bi'atu al-hayati fi Singapura? Kanat nadhifa wa munazzima hatta la najidu wasakhan walau busaqan. Kaifa yatahaqqaqu hifdzul bi'ah ala mithli dhalik? Yatahaqqaqu hifdzul bi'ah ala mithli dhalik bi ilzami hukumati sya'baha ala ta'ati nudumi al-musbatati. Waman tajawaza an-nidham? Waman tajawazahu alayhi daful gharamah. Fikra jayidah. Waffaqillahu fi dirasati ukhti siapa ya? Ummi Sa'dah. Allahumma amin. Syukran. Afwan. Yani az-zumala wa zamilat ta'da an kumtum bi mumarasatil hiwar. Hal hunaka as'ilah turiduna taqdimaha iyaya? Yani qabla an ashraha ba'd an-nuqat yani al-muhimmah allati la budda an tahtammu biha yani muddat al-khiwar. Coba sebelum saya menjelaskan poin-poin penting ya ketika melakukan dialog dalam bahasa Arab, coba barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh ditanyakan. Anak boleh Bu Nur Taqwa Amin ya. Pada percakapan Salma ini, ana aidan ya Hasanah ma hazal ghiyab.
kenapa tidak di itu dikatakan mahazihil ghiab? Nah, enggak, itu enggak pasti ya. Karena ghiab itu dia enggak memiliki gender sebenarnya. Ya. Dia enggak, karena dia bukan sifat, Bu. Oh. Ya, dia tapi aktivitas gitu. Kenapa ini kok enggak kelihatan lama? Gitu. Oh, jadi enggak pengaruh itu, Ustaz. Ya, enggak usah. Kalau mau diganti sesuai domain nanti gini jadi gimana? Dimaza anti ghaibah. Gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Ya, dia bentuknya dia kan niat sama masdar, ya itu enggak perlu diganti. Ya. Ah, na'am, na'am. Syukran. Ini juga nanti ada bagian pentingnya, misalnya alhamdulillah ana bi khairin wa anti ana aidon titik ana aidon bi khair, maksudnya gitu. Baru dia mulai lagi ya hasanah ma hazal ghiab, gitu ya. Oke, okay. Soal atali, ada pertanyaan lagi? Ana Ustaz. Ya, tafadhali Sayyidah Umi Sada. Ma makna astaghfiki? Astaghfiki yani atlubu minki al afwa. Astaghfirullah. Heeh. Sa'fa ya, sa'fi itu saya minta maaf. Astaghfirullah al-afwa. Ya kan itu kan panjang tuh. Kalau mau panjangnya cukup astaghfir. Gitu. Ya. Nah. Baik. Soal akhir. Nah, perhatikan. Ini juga ketika gini hatta la najida wasahan walau busokan. Jadi kalau udah pakai kata lau, terus ditambahin setelahnya kata yang sejenis dengan sebelumnya, ya, itu berarti menunjukkan sampai hal yang terkecil pun gitu. Kayak saya tidak menemukan kotoran, meskipun itu hanya misalnya ludah gitu. Ya, misalnya la ajidu ta'aman, saya tidak menemukan makanan ya. Walau luqmatan min nasuz misalnya, meskipun sesuap nasi. Nah, itu bisa. Jadi kalau udah pakai lau setelah kata yang sebelumnya itu lebih besar, maka dia menjelaskan pada apa namanya sesuatu yang lebih kecil dari kata sebelumnya gitu. Gitu ya. Terus juga perhatikan teman-teman ya. Tadi memang dalam hiwar yang untuk Hasanah dan Salma ini saya banyak banget menuliskan kayak titik terus koma gitu ya. Nah itu tujuannya apa? Itu menunjukkan kalimat sebelumnya, kalimat setelah titik itu sebenarnya ungkapan baru yang nggak ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya kayak gini. Wafaqakillah fid dirasa ukhti Hasanah. Allahumma amin. Ini syukran afwan gitu. Cuman itu supaya dibuat lebih ringkas, akhirnya saya tulisnya seperti itu ya. Oke. Ada lagi coba yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Nah, tadi mendapatkan kata ya tahakkok ya. Nah, ya tahakkok ini artinya sebenarnya terrealisasi gitu. Bagaimana hal itu terrealisasi atau terjadi gitu ya? Terus. Kata soal akhir, ada pertanyaan lain? Iya, Ustaz, ada yang mau tanya tuh. Kaifa akhbaruka ya Ustaz ya. Itu akhbar itu dari bentuknya apa ya Ustaz ya kalau dari sigot itu? Dia itu jamak. Mufradnya kan khobar. Oh. Ya khobarun khobaroni akhbar. Jadi kaifa akhbar. Nah, gimana kabar kamu akhir-akhir ini? Berarti kabar-kabar gitu ya kayak ya. Kalau jadi kabarmu yang banyak gitu. Oh. Gimana nih Kak? Kabar apa nih? Kabar yang baru nih? Ada sesuatu yang baru? Baik-baik aja enggak? Gitu. Itu sebenarnya ungkapan itu yang sering digunakan kalau udah lama gitu enggak ketemu. Ma'ah baru. Itu bisa pakai kaifa'ah baruka atau bisa juga pakai ma'ah baruka. Gitu. Nah biasanya juga orang Arab kalau misalnya kita lama nih enggak negor-negor dia gitu. Nanti dia nanya gini. Ma'hadal giyab. Nah itu ya yang saya pakai tadi. Ma'hadal giyab. Apa ini? Tanya, kenapa nih lama kok gak muncul-muncul gitu. Mahazal giyab gitu. Itu dia untuk memperingatkan kita, kok lama sih gak muncul-muncul gitu.
biasanya negor apa nih lama gitu kan ya. Biasanya habis hadal dia hal anta marid atau hal bika syai atau apakah kamu ada masalah gitu dan lain sebagainya biasanya seperti itu. Ya. Kalau itu kalau perkenalan tradisi orang Arab apa emang harus ahlan wa sahlan begitu Ustaz ya? Rata-rata pakai begitu itu maknanya apa ya? Itu sebenarnya kayak ahlan wa sahlan itu kalimat iftitahiyah aja gitu. Kalimat basa-basi gitu. Selamat. Misalnya gimana ya? Bisa banyak sih di artinya itu bisa salam kenal, bisa selamat datang, terus bertemu denganmu. Itu bisa juga banyak gitu. Nah, cuman dia memang kalimat iftitahiyah yang dia gunakan ketika berkenalan biasanya memang pakai ahlan wa sahlan. Kalau enggak misalnya kita negur dia nih. Assalamualaikum. Ya, terus kita jawab, dia jawab waalaikumsalam. Terus lama kita pesan balik itu lama. Dia biasanya bilang ahlan ahlan nah, ahlan ahlan tuh silakan ada mau apa gitu. Makanya mereka sering banget ngomong ahlan wa sahlan tuh silahkan gitu. Ya. Tapi konotasinya untuk lebih mengakrabkan sih. Jadi ada kenapa makanya takbir yang digunakan itu ahlan dan sahlan ya. Karena ya urusannya ya urusan santai aja gitu. Jadi enggak usah jadi beban. Kalau ada mau ngomong apa omongannya aja gitu. Itu sebenarnya. Itu kalau ahlan wa marhaban beda saja. Sama aja sebenarnya, tergantung konteks penggunaannya. Kayak misalnya ahlan wa sahlan terus marhaban biqudumikum. Itu sama tuh konteksnya. Kalau digunakan misalnya untuk ahli pengucapan selamat datang. Maknanya. Nah, tetapi nanti bedanya itu kalau seandainya ahlan wa sahlan itu digunakan dalam konteks misalnya lagi ada permintaan sesuatu gitu. Ya. Terus dibilang ahlan wa sahlan. Nah, kalau marhaban itu dia lebih digunakan pas pertama gitu. Misalnya dia bilang marhaban bisualikum. Ya silahkan kalau kamu bertanya gitu. Kalau misalnya udah ada apa namanya itu, udah ada permintaan sebelumnya atau komentar sebelumnya, dia biasanya ahlan. Ahlan bisualikum ahlan gitu. Silahkan nanya gitu. Tapi kalau sebelumnya diam aja. Soalnya enggak ada yang ngomong duluan terus bilang marhaban bisualikum. Silahkan bertanya gitu. Itu aja, tapi dua-duanya apa konotasi maknanya itu sama sebenarnya Mas Kurnia. Baik Ustaz. Nah, syukran Ustaz. Ini Masya Allah. As'al Ustaz. Fadali. Yeah. Untuk pengucapan seperti Singapura, ya kalau fil, maksudnya di dalam bahasa Arab itu apa memang kita mengucapkannya Singapura atau seperti ucapan kita biasanya, Singapura seperti itu. Nah, kita ngobrol nih. Nah, ketika kita pakai bahasa Arab ya, untuk kalimat-kalimat nah namanya itu kata-kata mu'arobah. Kata-kata mu'arobah. Dia kata yang tidak ada dalam bahasa Arab, kemudian diarabisasi. Nah, kita ikutin ya sistem fonologi Arab. Makanya kita bacanya Singapura. Kita nggak bisa Singapura. Karena nanti mereka akan agak kesulitan. Nah, kecuali ya, kecuali ini. Al-mustasnayat fil kalimat ghair mu'arobah. Kecuali kata-kata yang belum ada padanannya dalam Arab. Kalau dia belum diarabisasi, ya misalnya tempe gitu. Ucapin aja tempe gitu. Karena itu belum diarabisasi. Nah, kalau tiba-tiba tempe masuk ke dalam bahasa Arab, misalnya jadi tembe. Pakai konotasi apa fonologinya itu jadi bukan T lagi. Nya Indonesia gitu. Jadi kalau ketemu Arabah ngikutin sistem suara Arab jadinya Singapura ya. Singapura. Malang itu tadinya. Belgika. Belgika itu apa? Belgika itu Belgia. Belgika. Belgia. Belgia. Dia haknya gede. Kalau kita kan Holland. Kalau dia Hulanda gitu. Itu karena udah mu'arob. Tapi kalau yang belum mu'arob, belum ada dalam kamus bahasa Arabnya, belum diarabisasi, maka boleh diucapkan sesuai pengucapan bahasa aslinya. Ya? Nah, syukur. Hunaka su'alun akhar, ada pertanyaan lain lagi?
Ana fil haqiqa ini arju an yakun alini al-musyarikun yani kathir. An yakun al-musyarikun yani kusur. Pengennya ya yang ikut lumayan banyak gitu. Karena apa? Ya kalau maharatul kalam ini ya fihinin tahdurun wa fihinin akhir taghibun ya al-irtiqa min mustawan ila mustawan ada lan yabdua abadan. Jadi peningkatannya itu enggak akan tampak. Kalau seandainya pertemuan ini hadir, pertemuan selanjutnya ghiyab begitu. Ya. Lian fi ma yata'allaq bi maharatil kalam. Ya, antum fi hajatin awalan ila al-istima' al-kathir wa tsani ila al-kalam al-kathir. Karena al-hiwar ibaratun yani anil mukalama. Ya, dia itu sebuah ya bicara dengan lawan bicara gitu. Jadi enggak bisa kalau dari segi satu sisi saja gitu, enggak ada prakteknya. Nah, tetapi kalau jarang-jarang juga itu sangat akan memperhatikan. Apa namanya? Akan puan memperhatikan lagi. Akan mempengaruhi, akan sangat mempengaruhi dalam peningkatan yang dihasilkan gitu. Ya. Makanya ana yani qultu iddat marrat lijami al-musyarikin wal-musyarika fi dirasa maharatil hiwar atau maharatil kalam. Ya. Al-aham min dirasatihim tatbikuhum fil kalam wastima'uhum atau ta'widuhum fil istima'. Yang penting pas belajar maharatul kalam itu apa? Praktek mereka berbicara dan membiasakan mereka mendengar. Itu dua hal yang inti. Alizalik kafi ma yata'allaq bil hiwar fil haqiqah nahnu aw lasna fi hajatin ila al asya'il muaqqadah kama yakun fil qawaid. Makanya kalau dalam dirasa maharatul hiwar itu kita sebenarnya enggak butuh kepada hal-hal yang rumit. Ya, sebagaimana ketika kita belajar kaidah. Yang kita butuhkan tuh praktek dan mendengar. Ya. Nanti yakni qalilan fa qalilan yakni antum satata'awadun. Misalnya, limadha kana al-ustadz yasta'miluna hadhihi al-asalib katsiran? Atau mal asas fi istikhdam hadhihi al-asalib? Nanti kalian akan bertanya sendiri, kenapa kok uslub ini yang sering dipakai? Gitu. Kenapa kok kayaknya uslubnya begini-begini yang dipakai begitu? Pertanyaannya seputar itu aja. Makanya nanti itu pas kalau dalam maharatul hiwar itu sebenarnya kita nggak dituntut untuk membaca harokat di akhir. Kafana al-waqfu. Kita cukup mewakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ah baruk, akhi. La narak tawilan. Bisa gitu. Jadi nggak usah. La narak tawilan. La narak tawilan. Gitu. Nah, tapi kalau orang yang nggak biasa dengar, itu apa ya? La narak, la narak, la narak gitu. Misalnya dia standar dia ya ke kaidah gitu. Lah narok itu apa ya? Apa ya? Nanti dia nyari-nyari itu. Tapi kalau misalnya dia udah biasa ngomong, biasa menang, oh lah narok itu lah narok. Atau enggak lah narok. Gitu. Ya. Kayak saya sering banget ketika bilang, afwan ustaz, ana muta'akhir. Ya. Terus saya bilang, masyi muskil. Masyi muskil, ya. Masyi muskil. Ya kan? Itu sebenarnya masyai'un muskilun. Enggak masalah. Tapi saya sering ngomongnya masyik muskil. Masyik muskil. Itu masyik muskil itu bukan kesulitannya berjalan. Enggak gitu. Kalau orang akliyahnya akliyatul qawaid, dia langsung ngomong. Masyik muskil itu apa sih sebenarnya masyik muskil? Oh ternyata kalau diokokan, oh itu dia masyai'un muskilun. Gitu. Tapi saya enggak baca masyai'un muskilun. Enggak. Tapi bilang masyik muskil. Gitu. Ya. Terus banyak lagi gitu fun-funnya. Kayak misalnya, di mana saya melihatmu? Biasanya kan orang bilang, aina aroka. Kalau bilang, fi ain aroka. Gitu ya. Tapi nanti ada juga yang begini ini. Firak. Ya. Firak. Nah, tapi itu nantilah step selanjutnya. Artinya apa? Makanya saya bilang, ahamu syai fi dirasati maharatil kalam. Ya. Mumarasatuhum al-kalama wa ta'widuhum ma'al istima'a. Kalian praktek ngomong dan kalian terbiasa mendengar. Hada al-mita al-asasi. Hada huwa. Ya. Karena
antum indama yani misal takumuna bi alhiwar ma'a al-arabi al-asil aw ma'a an-natiq bil arabiyyah satajiduna ba'da as-su'ubat khassatan indama yusri'una fil kalam wa hum liyuqifuna ba'd al-faqarat fi kalamihim ala sabil al-misal fa hina min al-ahyan satajiduna yani su'ubah in lam tata'awwadu walakin in ta'awadtum bil istima' ya wa ta'awadtum aidan bi ijabati kalam aw bi ijabati as-su'al min an-natiq bil arabiyyah aw yani ba'da tajarib tawila hadha al-amal sayusahhilukum kathiran fi iqamati al-hiwar hatta masalan antum turiduna an tabda'u yani bil hiwar ma'a hadha al-arabi la tataraddaduna fi dhalik ya wala syakka yani fi qalbikum fi badihi kalian enggak akan ragu-ragu ya untuk mencoba memulainya kalian nanti ya misalkan ba'da intihajaiha corona setelah selesai corona misalnya antum tadhhabuna ila yani manatiq jabaliya ke daerah-daerah puncak misalnya ya summa tajiduna hunak yakni al-arab kalian temu sana orang Arab yang banyak misalnya antum turiduna an tabda'u bil hiwar wa qad ta'awadtum 'ala al-kalam wa ta'awadtum 'ala al-istima' ya akid annakum la takhafun enggak bakal kalian khawatir nih entar dia ngerti apa enggak ya gitu step awalnya itu memang kalau dalam maharatul kalam idzalika qultu iddat marat binisbah li maharatil kalam hatta wa in lam tafhamu antum syariku hadhihi al-liqa'at meskipun teman-teman nanti misalnya sebagainya belum paham banget, ikutin saja. Toh, misalnya ustadznya nggak full ya menjelaskan dengan bahasa Arab misalnya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, yes, sir. Fi al-mustawa at-tali rubbama nu sanudif yakni asya fi al-hiwar ta yakun yakni al-hiwar tawilan naw'an ma agak panjang misalnya nanti percakapannya ta lakin ana arjukum an tushariku jami'al liqa'at hatta tata'awadu fil istima' wa tata'awadu fil kalam hada fahim tu fahim طيب الان انا اريد ان اسال يعني بعض المشاكل التي تواجهنا المبتدئين coba di antara problem-problem yang dihadapi oleh orang yang pertama kali belajar bahasa Arab, coba. Terutama untuk maharatul kalam ini kan sebenarnya setelah saya buat materinya kan saya terjemahkan langsung. Ya. Makanya setelah itu teman-teman jangan berpikir dulu, jangan berpikir ini apa ya teorinya. Kalau memang yang udah punya dasar apa namanya dasar kaidah bolehlah bertanya setelah itu ya. Tapi kalau misalnya yang masih kosong banget, udah cukup hafalkan saja. Kok bisa? Ya memang begitu. Kalau maharatul kalam itu al-matlub minkum adalah hifzut ta'abir wa tatbiquha. Kalau misalnya memvariasikan ta'abir nanti itu sentuhannya udah lain lagi. Udah tak makanya di sini kan cuma disebut maharatul kalam ya. Kalau tinggi itu sebenarnya maharatul ta'bir. Nah, kalau maharatul ta'bir itu min bain syurut al-asasiyah li musyarakah dirasa fi maharatul ta'bir maka isti'abu talabah ala al-mawad al-qa'idiyah. Itu harus menguasai terlebih dahulu materi-materi terkait kaidah. Kalau dalam maharatul ta'bir. Tapi kalau maharatul kalam, yang di maharatul hiwar, udah ya'fikum al-hifzu. Cukup kalian hafalkan. Makanya materi-materinya saya kasih terus tujuannya itu coba dihafalkan gitu. Ya. Kan gitu. Pertama kali ya, rubama antum darastum yani fi ba'dil ma'ahid atau misalkan zultum ba'dil ma'ahid. At-talaba fi al-fusul al-ula yani hum la yukallafuna bi asya'in mu'aqqada haula al-qawaid. Mereka tuh enggak dibebankan dengan sesuatu yang kompleks terkait kaidah. Yang penting mereka ngikutin ustaznya. Taib. Hada qalamun, hadhihi qalan suatan, hada maktabun, dalika kitabun, tilka kurasatun, dalika daftarun. Cuman mereka pengen bisa ngomong itu dulu aja. Stepnya untuk al-mubtadi itu sebenarnya.
Nah, makanya ketika ada bentuk yang kayak begini, ya konsep hiwannya mungkin agak lebih panjang. Nah, teman-teman yang merasa baru step mubtadiin itu, antum tahfadzun. Teman-teman hafalkan dulu gitu. Bahkan yang mustawa al-mutawassit misalnya, ya, misalnya intermediate level itu juga sama, hafalkan gitu. Enggak usah dulu tanya gini-gini gitu. Karena kalau udah plek terkait itu, teman-teman akan bingung sendiri gitu. Makanya yang enak itu kalau nanti mudah-mudahan ke depannya gitu ya. Misalnya jumlah yang ikutnya itu seimbang terus gitu. Laki-lakinya 5, perempuannya 5, atau laki-lakinya 6, perempuannya 6. Jadi ketika hiwar, ya, itu disesuaikan dengan domir perempuannya, dengan domir laki-lakinya, gitu. Contohnya itu. Jadi nggak usah ngubah-ngubah dulu, yang penting ngapal dulu. Hadhihi al-khutwa al-ula. Wa ala hadal asas, yani, wa in anhayna, walau anhayna, yani, hadhihi al-liqa'at fi hadhihi layla, arjukum, yani, an turaji'u hadhihi al-madda fi kanat YouTube li muassasah ULC Institute. Harapan saya teman-teman tetap murojaah gitu. Materi-materi ini yang nanti di share di channel YouTube-nya Bahasa Arab Praktis. Atau bimkanikum aidon an tusyahidu. Ya, an tusyahidu video akhar. Ya, video akhar alladhi yakun fi kalamun arabi, yang ada bahasa Arabnya. Misalnya ini sebagai rujukan yang ntar teman-teman bisa dengarkan, itu yang enak banget ngomong bahasa Arabnya itu ada Dukturoh, siapa itu perempuan orang Lubnan, pokoknya Dukturoh Ulwani. Ya, Dukturoh Ulwani. Kalau nggak salah beliau itu pernah ngisi dalam acara Asyari Awal Hayat di acara Asyari Awal Hayat tentang perempuan dan tradisi kalau nggak salah itu. Namanya Dukturoh Ulwani gitu. Perempuan tapi. Siapa namanya saya agak lupa gitu. Itu enak banget suara bahasa Arabnya gitu. Bahasa Arabnya dia pelan-pelan gitu, bisa dengar juga untuk memperbanyak istimak. Gitu aja sih ya. Oke, hunaka su'alun akhar ya zumala wa zamila, ada pertanyaan lain tidak? Ya. Barangkali ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan nanti kita cukupkan saja. Ya, fil haqiqah nahnu ittafaqna, ya, ittafaqna fil usbu' al-madi annana sanabda fi as-sabi'a wa nis. Walakin yani at-talaba mutaakhirun. Kita sebenarnya udah bersepakat ya, mulainya 7:30 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi banyak yang akhirnya malah enggak hadir gitu. Nah, sayang. Tadi saya 7:30, Ustaz. Ya sayang banget gitu. Padahal karena apa? Kita jujur ya teman-teman, tutor itu sebenarnya. Nah, nu bi'timbarina mudarrisin fi hadhihi al-muassasah hamasatuna fit tadris muta'alliqah bi hamasat al-musyarikin wal musyarikah. Jadi semangat kita untuk mengajar itu terkait sama semangat teman-teman peserta gitu. Ya. Di sini minal ahyan masalan yani ba'dal musyarikin al musyarikat yani yabda'una yatakasalu. Ini langsung gitu kayaknya. Fi hini minal ahyan nahnu natasa'al ila anfusina gitu. Mal fawaid min hadha at-tadris gitu. Mal fawaid min hadha at-tadris allati tarji'u ila haula gitu. Nahnu misalnya akhadna qismatan min al-waqt walakinnahum yani la yaqbaluna hadha, misalnya la yaqbaluna hadha. Fi hinin min al-ahyan yani hamasatuna yani tanhattu qalilan fa qalilan. Kadang-kadang semangat kita juga agak turun gitu. Tapi kalau pesertanya ikut banyak gitu ya, terus aktif ya,
wa in ta'ibna, wa in ta'ibna ya nahnu natahammas fi ada itadris. Meskipun kita lelah misalnya, tapi kita semangat untuk mengajar. Lidzalika ansyur jami'al musyarikin wal musyarikat fi hadzal liqa ala husni mutaba'atihim, yakni wa husni ihtimam bi jami'i ma alqaitu lakum fi hadhihi al-fursa. Wa in kana indakum ba'd tasaulat aw al-as'ilah haula ma darasnahu min al-yawmil awwal ila al-yawmir rabi, faqaddimu as'ilah yani hurra ya abra WhatsApp, bebas saja tanya aja, enggak apa-apa ya. Misalnya start min aina nabda bi'tibarina mubtadi'in min aina nabda ad-dirasah. Ya kalau merasa masih di step awal, step pertamanya itu ya itu, enggak usah merangkai misalnya kalimat yang rumit dulu pembiasaannya. Tapi yang ringan-ringan dulu, misalnya hada maktabun, dzalika kursiyun, tilka minasyatun, hadhihi sabburatun. Habis itu baru ajlisu alal kursi, alas sabbura, misalnya, dan lain sebagainya gitu ya. Paling enggak itu yang harus dijadikan. Ubama naktafi bihadal qadar. Hal bakia, hal hunaka as'ila ukhra? Ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? As'al akhar. Ya, Teh. Itu, Ustaz. Kan ada toba syuratun sama toba syirun. Nah, itu. Apa itu sama, Ustaz? Nah, ini pertanyaan lain. Ini ditanya. Gak apa-apa. Tobsyurah itu mufrad, Bu. Oh, tobsyurah. Itu mufradnya, tobasyir itu jamaknya. Jamaknya. Oh. Nama. Tobsyurah itu mufrad, tobasyir itu jamaknya. Oke, pertanyaan lagi? Dulu. Kalau muassasat itu, Ustaz. Muassasat itu bisa diartikan yayasan ya, Ustaz? Ya, yayasan atau lembaga. Jadi muassasah itu bisa artinya yayasan atau bisa juga lembaga. Kalau yayasan pasti ahliyah, Ustaz. Kalau yayasan itu muassasah. Tadi Ibu pakai kan bisa muassasah khassah. Jadi muassasah itu yayasan itu ya yayasan swasta gitu. Syukur, Ustaz. Kalau kompleks perumahan sih. Nah, kompleks perumahan itu kita harus tahu bentuknya dulu gitu. Biasanya kalau komplek perumahan dia disebutin dengan namanya. Misalnya perumahan misalnya Mangga 3. Saya akan tinggal di perumahan Mangga 3. Oh, Mangga 3. BTN Mangga 3. Tapi itu perumahan Mangga 3. Berarti sebut aja namanya. Askunu Fihai BTN Mangga 3. Karena perumahan itu ya disebut dengan namanya. Misalnya Hayuriyat. Ya, di Arab itu ada Hayuriyat. Jadi komplek perumahan Arya. Ada Hai An-Nahdoh. Komplek perubahan perumahan An-Nahdoh. Namanya gitu. Ya, An-Nahdoh dulu lama ya. Hai An-Nahdoh. Ada tadi gitu? Saya terjem BTN Al-Bajah As-Salik. Gak perlu ya, Bu, itu. Kalau misalnya dia emang isim alam, sebutin aja dengan namanya Hai BTN. Ya, gitu. Hai BTN, mungkin angka boleh ya, As-Salis gitu. Tapi BTN-nya tetap aja BTN. Pokoknya kalau dia udah isim alam, udah nggak usah diterjemahkan. Nah. Ya. Soalun akhar? Ada lagi pertanyaan? Kalau yang teks-teks bahasa Arab itu ya, yang saya lihat di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah kayak gitu, kok kalau ada apa namanya, yang alamat itu ya, Ustaz? Alamat itu ada gang apa gitu ya, terus RT RW itu kok mesti tulisannya itu sudah bukan Arab lagi, mesti bahasa Indonesia gitu. Apa memang permasalahannya apa ya, Ustaz? Nah, permasalahannya enggak semuanya Arab, kok yang itunya kok mesti bahasa Indonesia begitu. Oh, itu permasalahannya karena kata-kata tersebut itu belum diarabisasi. Oh, tapi memang enggak bisa diarabisasi atau gimana? Nah kan Arabisasi, nah gitu lagi.
untuk Arabisasi kan prosesnya panjang, Bu. Jadi lembaga yang punya otoritas untuk melakukan Arabisasi sekarang itu disebut dengan Majma' al-Lughah al-Arabiyah. Ada yang di Cairo, ada yang di Kuwait, ya. Ada yang di Maroko juga ada gitu. Jadi Majma' al-Lughah al-Arabiyah. Nah, cuman yang punya otoritas tertinggi sekarang memang Majma' al-Lughah al-Arabiyah bil Qahirah. Nah, dialah yang punya standar misalnya menaruh kalau mau diarabisasikan seperti apa. Kenapa seperti itu? Karena sistem suara antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu berbeda gitu. Jadi konotasinya kalau kita paksakan kita di gitu misalnya. Kalau memang dia isim alamnya masyhur ya, tab'an yani al-Arab yahtajuna ila nutqiha. Orang Arab pasti butuh untuk mengucapkannya. Kayak nama negara ya. Itu wajar kalau diarabisasi. Tapi kalau nama gang, orang Arab merasa nggak penting kan? Ngapain saya juga nggak pernah ke gang tanah. Akhirnya kan mereka nggak diarabisasikan karena itu bukan sesuatu yang nama yang penting. Tapi kalau nama negara, mau itu Zimbabwe ya, apa kayak nama negaranya yang paling itu, pasti ada Arabnya gitu. Ya, Singapura, Indonesia. Ya, kayak Tangerang gitu kan, ada kan, bisa diarabkan juga kan, kayak Tangerang, Bekasi. Nah, al-haqiqah hadza ghair mu'arabah. Aslinya itu nggak mu'arab. Ya. Tanggerang itu aslinya enggak mu'arab. Kayak tadi itu saya Tanjirong ya, saya tulis begitu, itu inisiatif ngikutin Arab apa? Tulisan Arab. Arab Melayu aja. Oh iya iya. Saya tulis itu kan enggak enak, tiba-tiba ada tulisan Latin di tengah-tengah Arab kan. Nah, tapi seperti itu bisa dikembangkan sama orang yang ngerti Arab Melayu supaya enggak supaya enak dilihat ya tulisannya Arab semua gitu ya. Misalnya bisa gitu. Nah, cuma nanti tim yang menulis buku punya lagi tergantung tim yang menulis buku. Ya. Biar cepat lancar itu apa memang harus setiap hari ngomong Arab gitu ya, Ustaz? Nah, saya kan bukan dari pesantren gitu ya, jadi enggak terbiasa. Nah. Hatta wa in kunti misalnya kalau meskipun ibu itu ghair talibah minal ma'had, bukannya santri dari pondok ya. Tapi kalau ibu lebih sering praktek itu ibu bisa lebih paham. Nih sebagai rujukan aja ya. Iya. Sebenarnya mimma yulhimuni ya. Fi rabbati an akuna ustadzan fil arabiyyah. Tu wujud ustadzah minas sin. Al-an hiya tudarris fi Jami'ah London. Jadi ada memang namanya itu Profesor Wen Xin Ouyang. Yaitu Wen Xin Ouyang. Nah, Profesor Wen Xin Ouyang itu dia profesor sastra Arab. Nih, profesor sastra Arab di School Oriental and African Studies University of London. Itu orang Cina asli juga. Orang Cina. Ya, laisalaha asabiyah biddin. Dia enggak punya dong rasa kepemilikan bahasa Arab itu karena agamanya ya. Yesiniyah. Dia orang Cina. Ya, tapi dia bisa jadi pakar, bukan cuman orang bisa ngomong bahasa Arab doang ya. Tapi pakar bahasa Arab yang dipercaya untuk ngajar di Eropa. Fihinin minal ahyan ana atasa'al. Limadza misalnya limadza Laisa Indonesian. Maksudnya, kenapa kok Ustadz yang dipilih untuk ngajar di Universitas Eropa Bahasa Arab itu kenapa enggak orang Indonesia gitu? Kenapa mesti orang Cina? Indana asabiyah. Kita punya kan rasa ini kan? Nah makanya itulah semangat yang kadang-kadang mengilhami saya sendiri gitu. Pengen jadi, ya paling enggak ya Ustadz di Bahasa Arab itu yang bisa ngajarin Bahasa Arab. Karena apa? Pihinin min na'am hum yani min haisul qawaid misalnya kamu aja gitu. Tapi dalam beberapa terminologi misalnya mereka juga kadang-kadang enggak terlalu mendalami gitu. Karena bacaannya misalnya cuma terkait ya karya-karya sastra modern gitu. Makanya juga bacaannya Profesor Wen Cina Ouyang itu sendiri sebenarnya termasuk bagus ya untuk ukuran orang Cina. Tapi emang beliau besarnya di kalau nggak salah itu di Lebanon apa di mana gitu dia diadopsi gitu sama orang Lebanon. Ya tapi itulah artinya
mereka aja yang lidahnya begitu kan, hum la yaqra'un al-Qur'an al-Karima. Kita kan naqra'un al-Qur'an mundu segar. Ya, kenapa kita nggak lebih fasih dari mereka? Terkadang yang agak mengganggu saya sih gitu, artinya harusnya kita lah ya, orang Indonesia yang ngajar bahasa Arab ya di kampus-kampus Eropa lah minimal gitu. Nggak yang lain. Bu. Makanya ketika beberapa kali misalnya supervisor itu bilang, kalau bisa ya kamu kembangkan bahasa Arabmu, kamu juga punya bahasa Inggris, itu punya kunci, ya biar kamu bisa nyebarin bahasa Arab gitu. Ya bismillah lah. Teman-teman juga ya semangat gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Walaki ya Ustaz Syarifah, yani mudarrisah fil madrasah. Bila asate kita kalau mulai harbiyah, apalagi udah dosen, udah guru SMA ya, semua guru di tahfiz Quran bahasa Arabnya harus bagus ya. Iya. Dan semuanya makanya lah. Ikut ini Ustaz, makanya ikut ini dalam rangka usaha. Fil akhir ana asykurukum ala husni mutaba'atikum wa ihtimamikum. Nahtimu hadza al-liqa bi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama ana mugadarah. Ya, pamit izin. Oh, pamit. Mugadarah.